Rudy Salim merupakan pengusaha kaya raya sekaligus CEO Prestige Image Motorcars yang jadi rekan bisnis banyak artis. Terbaru, Rudy Salim mengakuisisi saham Leslar Entertainment. Selama ini, Rudy Salim dikenal sebagai Crazy Rich dengan kekayaan melimpah. Sumber kekayaan Rudy Salim berasal dari banyaknya bisnis yang ia miliki. Salah satunya adalah Prestige Image Motorcars. Dikenal sebagai Crazy Rich, baru-baru ini ia menolak dipanggil dengan sebutan itu. Terlebih belum lama ini, beberapa Crazy Rich telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan. Walau demikian, nama Rudy Salim telah terlanjur dikenal sebagai salah satu Crazy Rich, jadi masyarakat pastinya akan tetap menganggapnya sebagai orang yang super tajir. Perusahaan milik Rudy Salim yang membuatnya dikenal publik adalah Prestige Image Motorcars, yang bergerak di bidang importir mobil mewah atau supercar seperti Porsche, Lamborghini, Ferrari hingga Tesla. Sebelum menjadi juragan supercar, Rudy Salim terlebih dahulu membangun bisnisnya di bidang microfinance. Rudy Salim merupakan pendiri dari Excel Trade Indonesia, perusahaan yang menyediakan jasa alat pembayaran. Dari kesuksesannya, ia mampu membangun bisnis lain termasuk Prestige Motorcars dan Trans Cilegon FC bersama Raffi Ahmad. Rudy diketahui baru saja terlihat dan terlibat kerjasama bisnis dengan artis yaitu Lesti Kejora dan Rizky Billar. Setelah sebelumnya berinvestasi di YouTube Sule dan Deddy Corbuzier, Rudy Salim memutuskan berinvestasi di Leslar Entertainment karena menilai perkembangan usaha milik Lesti Kejora dan Rizky Billar itu sangat pesat serta menjanjikan. Oleh karena itu, ia tergiur untuk bisa menjadi salah satu pemilik saham milik orang tua dari Baby Leslar tersebut. Lantas, apa saja yang menjadi sumber kekayaan dari pengusaha kaya raya Indonesia ini? Di mana terdapat Excel Trade Indonesia. Sebelumnya, bisnisnya menggurita seperti sekarang, Rudy Salim awalnya membuka bisnis microfinance. Selanjutnya, yaitu Prestige Image Motorcars. Rudy Salim adalah CEO dari showroom mobil Prestige Image Motorcars yang menawarkan berbagai merek mobil mewah atau supercar. Selanjutnya, rental mobil. Rudy Salim yang menyukai otomotif sejak muda, ini juga punya usaha rental mobil. Selanjutnya, yaitu bisnis kuliner dan Trans Cilegon FC juga Leslar Entertainment. Wah, sungguh luar biasa. Namun tak kalah saingnya, seorang artis papan atas, Baim Wong, yang sangat dermawan dan suka membagi-bagi rezeki kepada orang lain yang membutuhkan, juga tidak kalah saingnya dengan Rudy Salim, yang saat ini sudah mencapai ratusan miliar kekayaan yang diperolehnya. Di mana ditaksir, Baim Wong bisa mencapai 15 miliar setiap bulannya, karena terdapat beberapa sumber-sumber kekayaan dari Baim Wong, mulai dari kanal YouTube-nya, juga perusahaan terbarunya dan bisnis-bisnis yang lainnya. Sungguh tidak kalah saing juga artis papan yang satu ini yang sangat tampan jelita berpasangan dengan Paula Verhoeven dan memiliki dua anak, Kenzo Eldragowong dan Keanu Tiger Wong.